Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di TV sungguh menyenangkan pada malam hari ini karena saya Rina Kusulita dapat menyapa Anda dalam sebuah program yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan. Ya, di mana lagi kalau bukan di Dokter Menyapa. Bagaimana kabar Anda hari ini di awal pekan? Semoga sehat dan tetap semangat dan jangan jangan kendor ya untuk tetap stay at home karena biar bagaimanapun untuk memutus penyebaran COVID-19, kita perlu kekuatan hati untuk tetap bertahan di rumah saja, berkarya dan juga produktif dari rumah saja. Ya, malam hari ini dokter menyapa akan membahas satu tema yaitu tentang PCNL. Tentunya kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Khusus Bedah Anur Yogyakarta. Nah, pemirsa sebelum kita akan bincang-bincang dengan narasumber yang akan berbagi kepada kita semua, Tetaplah bersama kami di Dokter Menyapa, kita akan lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi, RSKB Anur berupaya memberikan layanan untuk penanganan gangguan urologi dengan mengedepankan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Dalam rangka mewujudkan rasa aman tersebut, RSKB Anur melakukan beberapa upaya. Pada saat akan memasuki RSKB Anur, petugas keamanan kami akan melakukan protokol keamanan COVID-19. Petugas keamanan melakukan pengecekan suhu. Semua pengunjung wajib melakukan prosedur 6 langkah cuci tangan. Tahap selanjutnya RSKB Anwar melakukan screening. Pada saat dilakukan pelayanan, kami lakukan dengan pembatasan physical distancing. Untuk memberikan rasa nyaman dan aman selama pemeriksaan. Karena keselamatan, keamanan, dan kenyamanan adalah prioritas kami. Ya baik, terima kasih untuk pemirsa yang masih terus bersama kami pastinya di Dokter Menyapa dan tadi kita sudah melihat tayangan bagaimana Rumah Sakit Khusus Bedah Anur Yogyakarta hadir untuk Anda, memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda juga dan jangan khawatir walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini Rumah Sakit Khusus Bedah Anur tetap akan memberi yang terbaik ya. Dan malam hari ini juga bersama dokter yang terbaik dari Rumah Sakit Khusus Bedah Anur kita akan mengupas tentang PCNL. Pernah Anda mendengar PCNL? Belum? Sama ya, saya juga. Yuk kita cari tahu lagi, le lebih banyak lagi apa sih PCNL itu. Dan pastinya bersama dengan dokter spesialis urologi, konsultan. Beliau adalah dokter Indra Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Erina. Bagaimana awal pekan ini dok, hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik ya. <laughs> kalau dokter mah WFH-nya beda ya. Kalau kita work yeah. from home, kalau yeah. dokter... Work from hospital. Siap. Ya. <laughs> Gimana dok yang spesial di hari ini nih dok menemui pasien-pasien dokter? Ya pasien semakin banyak dan mungkin tundaan dari yang kemarin-kemarin sempat Oh yeah, yeah. PSBB itu ya. Yang yeah, yeah. makin mm -hmm. berani pasien dan. Sekarang sudah berani? Iya makin dan memang banyak yang sedikit tertunda mungkin ya, jadi mm -hmm. memerlukan pertolongan yang lebih segera yeah, ya. Jadi, mungkin. Pemirsa berani atau pasien berani untuk berkonsultasi karena sudah sudah dijamin rumah sakit khusus bedah nur dengan protokol kesehatan dengan segala keamanannya dijamin ya dokter ya. Iya. Iya. Ya. Baik malam hari ini kita akan mengupas tentang. PCNL ya dokter ya, ya nah, ini sesuatu yang baru buat saya gitu, ini singkatan atau ini adalah uh, penyakit baru atau gimana, juga mungkin pemirsa ya. bertanya-tanya ya, ya, apa ya itu, nah tapi saya boleh mengingatkan kepada pemirsa dulu ya dokter ya, ya? jadi untuk Anda silahkan nanti Anda boleh bergabung bersama kami, boleh berdialog seputar tema kita malam hari ini, tentunya melalui 0274 4531900, kami nantikan Anda, tapi kita ngobrol dulu ya bersama dokter Indra, dokter PCNL itu apa sih dok? baik Mbak Irina jadi PCNL itu adalah suatu tindakan medis operatif yang dikhususkan untuk mengambil batu dari ginjal dan bisa juga di saluran kencing yang di atas namanya ureter jadi melalui suatu sayatan yang kecil di pinggang di kulit pasien jadi melalui kulit yang disayat kurang lebih 1 cm itu dimasukkan pipa yang langsung menghubungkan kulit dengan ginjal pasien dan melalui pipa tersebut akan dimasukkan alat-alat untuk memecah batu pada ginjal tersebut dan kemudian e, dikeluarkan melalui pipa tersebut sampai bersih. Jadi tujuannya adalah mengeluarkan batu ginjal yang membuat pasien e, mengalami kesakitan ya kemudian juga bisa mengancam fungsi ginjal pasien tersebut. Gitu, Mbak. Irina. Ya, jadi PCNL itu adalah sebuah tindakan. Ya. Oh, ada singkatan nggak sih dok itu? Itu tindakan tersebut kenapa dinamakan PCNL? Kepanjangannya adalah percutaneous nephrolithotomy. Jadi percutaneous itu melalui kulit, uh -huh. nephrolithotomy itu nefro itu ginjal, uh -huh. lithotomy itu mengambil batu dengan memotong. Uh -huh. Jadi suatu tindakan memotong ginjal untuk mengambil batu melalui irisan kulit yang kecil tadi. Hmm, yeah. Jadi memang batu ginjal ini kan ada yang ukurannya kecil, ada yang besar ya. Yeah. Nah, untuk yang kecil biasanya di bawah 2 cm, itu kita lakukan tindakan yang tidak invasif, non-invasif, itu namanya... ESWL ya, Extra Corporeal Shockwave Lithotripsy. Jadi, hanya diberi gelombang suara. Kan, tapi pada batu-batu yang ukurannya di atas 2 cm, batu ginjal yang besar, dan kemudian, atau mungkin yang tidak terlalu besar akan tetapi keras. Nah, ini tidak bisa dengan getaran tersebut. Maka harus dimasukkan alat kecil tersebut. Uh, disitulah letak dari PCNL ini untuk uh, mengambil batu ginjal gitu mbak. Baik, jadi PCNL ini terkait dengan batu ginjal, ya. gitu ya. Jadi sebuah tindakan yang untuk istilahnya kayak operasi atau bedah kecil. Iya, jadi pembedahan itu diklasifikasikan menjadi pembedahan yang uh, minimal invasif uh -huh. sama yang invasif. Ya. Hmm. Jadi yang minimal invasif itu artinya sedikit mungkin membuat luka atau bahkan tidak ada lukanya. Kemudian uh, yang satunya lagi adalah yang invasif itu yang sehari-hari mungkin di sayat, ya, dibuat sayatan besar ya, Oke. itu pembesaran yang invasif. Uh -huh. Nah, kenapa harus uh, kita lakukan yang minimal invasif ini? Karena memiliki beberapa keunggulan ya. Ada Yaitu, keunggulannya juga ya? Iya, kalau keunggulannya, ya, kalau yang dong? minimal invasif tentu saja pasien akan mengalami nyeri yang lebih sedikit ya, jadi... Uh -huh. Post operatif pain yang minimal, jadi pasien tidak kesakitan setelah operasi karena luka sayatnya kecil atau bahkan tidak ada. Kalau PCNL ini cuma maksimal 1 cm dibandingkan luka sayat untuk mengambil batu ginjal yang biasanya di atas 10 cm ya, jadi ini hmm. sangat kecil lukanya sehingga nyerinya minimal. Kemudian yang kedua Perawatan pasca operasi yang lebih cepat, jadi kita biasanya hanya rawat inap sekitar dua hari pasca operasi dibandingkan kalau operasi yang disayat itu bisa sampai satu minggu di rumah sakit hmm. pasien. Dan kemudian yang ketiga, tentu saja recovery pasien juga lebih cepat, pasien hmm. bisa segera kembali bekerja, tidak terlalu lama izin ya dari pekerjaannya. Kemudian yang tentu saja tidak kalah pentingnya kosmetiknya, jadi tidak ada luka sayat yang panjang itu yang meninggalkan sakit juga keloid. Iya. Ya, sakit juga ya. Kalau tidak kalau itu relatif jauh tidak sakit dibandingkan oh. kalau operasi hmm. yang invasif tadi. Ya, ya Baik. Ya, jadi sudah jelas ya pemirsa bahwa ternyata PCN itu adalah sebuah tindakan. Nah, kalau Anda juga ingin tahu lebih banyak lagi karena ini terkait dengan masalah batu ginjal, jadi nanti Anda boleh bertanya bersama Dr. Indra setelah jeda berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami, hanya di Dokter menyapa. Insyaallah ikhlas untuk mendengarkan keluhanmu dan aku ikut mendoakan kepada Allah mudah-mudahan kabul. Jadi kabulnya bukan karena aku, kabulnya adalah karena Allah tidak tega kepada ikhlasmu dan ikhlasku. Masih adakah harapan optimisme untuk bangsa kita ke depan di akhir zaman yang katanya sudah stadium 4 ini? Jadi kalau saya jadi presiden, saya akan pakai jargon supremasi keadilan, bukan supremasi hukum karena hukum belum tentu adil. Sing kue iso wae la yukalifullahu nafsan usaha Allah tidak membebani kamu di luar batasmu maka lakukanlah sebatas yang Anda mampu dan hey, bisa kembali lagi tentunya masih bersama dengan Kak Marcel di acara Bincil Bintang Cili. Selumrah, lumrah Sa upamane luweh tak suyuti Rajin-rajin belajar pasti pintar Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Dokter Menyapa malam hari ini tentunya kerjasama dengan Rumah Sakit Khusus Bedah Anur Yogyakarta ya. Malam hari ini kita mengupas tentang PCNL dan ini bersama dengan Dr. Indra Warman spesialis urologi konsultan terkait dengan batu ginjal. Jadi kalau anda mau bertanya seputar urologi ya, dokter, benar ya dok istilahnya ya. ya. Oke, okay, uh, silahkan anda boleh bergabung di dua tujuh Kami tunggu ya. Kayak lebih, lebih enak kalau anda juga bisa bergabung bersama kami, kalaupun tidak ya mungkin langsung menuju ke rumah sakit khusus bedah Anur ya gitu ya, dokter. Uh, kita mungkin mengupas dulu tadi PCNL itu adalah sebuah proses uh, ya. operasi melalui sebuah tipe, apa alat ya. Jadi PCNL itu alatnya kan? Uh, suatu, prosedurnya. Oh, suatu iya. prosedurnya suatu prosedurnya suatu prosedur. Nah kita mungkin akan mengulik tentang batu ginjal. Yeah. Nah ini sejarahnya batu ginjal itu gimana sih dok? Kok bisa terjadi? Apakah emang betul? Kan katanya mitos, nggak uh, tahu ya, mitos apa benar. Katanya karena batu ginjal itu karena kebanyakan makan apa uh, istilahnya pengendapan terlalu banyak jadinya yeah. terus dia jadinya mengapur terus akhirnya jadi muncul batu-batu ginjal dan mengganggu ketika sedang akan apa, buang air seni gitu ya, Dok? Ya, ya. bener nggak itu, Dok? Itu sebenarnya gimana sih sejarahnya terjadi batu ginjal kok bisa? Iya, ya. terima kasih Mbak Irina. Hmm. Jadi, uh, bagaimana patogenesis terbentuknya batu ginjal itu uh, sebenarnya uh, terbentuknya paling sering terjadi akibat uh, gaya hidup atau uh, ini ya, lifestyle ya. Jadi, yang paling sering itu jadi diet yang terlalu banyak protein hewani, kemudian terlalu tinggi kalsium, suplementasi kalsium yang terlalu tinggi, atau bahkan malah justru membatasi kalsium terlalu berlebihan sehingga kalsium dari tulang dibongkar ya. Kemudian juga ada beberapa diet yang seperti tinggi natrium, tinggi yang terlalu banyak garam ya. Itu juga bisa menyebabkan terbentuknya batu di ginjal. Jadi faktor yang pertama adalah Lifestyle seperti dietnya, kemudian jumlah air minum yang kurang, ya, jadi minum yang baik itu menghasilkan hidrasi. Kalau orang dewasa, itu sekitar 2 liter, ya. Jadi, selama ini kita taunya minumnya yang 2 liter, padahal sebaiknya yang kita keluarkan itu urinnya itu kencingnya, kalau bisa dua liter. Jadi, oh, gitu. minumnya ya menyesuaikan kalau aktivitas normal, ya, dua setengah liter, kalau misalnya aktivitasnya. Berat ya, tentu akan harus menyesuaikan. Ya, paling mudah sih lihat warna urinnya kalau keruh, berarti kurang uh, cairan. Nah, itulah saat-saat sangat mudah terbentuk endapan di ginjal yang akhirnya lama-lama berkumpul, yang membentuk batu ginjal. Jadi, faktor-faktor itu penyebab ya, paling sering adalah gaya hidup, kemudian diet tadi, kemudian juga pola minum. Ya, tentu itu masuk lifestyle. Kemudian aktivitas yang kurang banyak ya terlalu banyak duduk di depan hmm. komputer ya kita WFH seharian di webinar gitu Ini itu juga ya nggak banyak nggak banyak bergerak itu hmm. juga membuat hmm. endapan di ginjal makin cepat terbentuk hmm. kemudian juga misalnya beberapa penyakit seperti infeksi saluran kemih yang tidak tertangani dengan baik itu juga bisa menyebabkan batu yang namanya batu struvit itu sekitar 15% dari batu saluran kemih di ginjal. Jadi kalau batu yang paling sering sih kalsium. Batu ginjal paling sering 80% itu kalsium. Hmm. Itu terbentuk tadi-tadi itu pola hidup dan pola, pola minum hidup, yang ya. kurang baik. Kemudian sekitar 10-15% batu karena infeksi. Nah, ini batu infeksi ini kadang-kadang bisa bertumbuh menjadi sangat besar yang menyerupai tanduk rusa. Jadi disebut dengan staghorn. Jadi kalau sudah batu staghorn itu berarti sudah batunya penuh mengisi ginjalnya nah itu yang uh, paling baik ditangani dengan PCNL tadi misalnya, hmm. kemudian uh, bisa juga batu-batu yang terbentuk karena beberapa uh, obat ya pengobatan-pengobatan yang tertentu yang kita berikan kepada pasien itu kalau kita nggak hati-hati bisa menyebabkan endapan di batu, kemudian faktor yang tidak terlalu banyak itu seperti keturunan itu juga bisa jadi ada Berapa genetik, dok, dari hanya kalau genetik juga? sangat rendah ya hanya sekitar 3 sampai lima persen aja dari ya. batu ya. Jadi tetap nomor satu lifestyle dan diet itu memegang peranan penting dari sejarah tadi terbentuknya iya. batu. Ini kayaknya di garis bawahnya adalah masalah lifestyle dan juga masalah diet gitu ya. ya. Ini terkait masalah diet itu kan banyak orang yang sekarang macam-macam ya dok pola diet itu yeah. dari diet karbo diet macam-macam lah salah yeah. satunya nah, sebenarnya se kok apakah faktor makanan itu juga kita harus memilih-milih artinya hmm. kalau kita terlalu banyak uh, kar protein tinggi tadi yeah. atau mungkin terlalu banyak karbo itu juga akan menyebabkan terbentuknya batu ginjal yeah. atau gimana? Iya yeah, betul sekali jadi diet uh, yang mau menyebabkan tatu yang kalsium tadi ya tentu tinggi protein hewani memang. Protein hewani. Iya, oh. tinggi protein hewani, kemudian diet-diet uh, yang tinggi natrium garam hmm. yang jangan hmm. terlalu asin-asin jadi ya, kalau oh. makan terlalu asin ya. Kemudian ternyata kalau asin itu bukan hanya menyebabkan ini hipertensi. ya. Menyebabkan tensi aja ya ternyata <laughs> yeah. asin itu juga bisa pengaruh ke banyaknya yeah. bentuk endapan apa batu ginjal tadi. Ya, yeah, berarti batu. Uh, Kalsium juga sering terbentuk akibat uh, tingginya ekstresi natrium dari urinnya dia juga uh -huh. disertai dengan kalsium yang tinggi. Uh -huh. Jadi itu. Kemudian kalsium ini kan ketemunya paling sering dengan oksalat namanya. Nah kita bagaimana supaya ini kalsium nggak ketemu oksalat, nanti ada caranya. Oh, sebentar, Jadi, dong. ini mungkin pemirsa juga bertanya-tanya nih, ada kalsium, ada oksalat. Mungkin kalau orang-orang hmm. kimia, yeah, yeah. <laughs> itu udah ketemu dengan kalsium, oksalat nah, mungkin, hmm. oh itu zat ini, bla 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 gitu ya. Yeah. Tapi kalau dalam bahasa awam itu mungkin, uh, Kan kalsium itu zatnya ya, mungkin makanan-makanan ya. apa atau mungkin ya. kayak oksalat itu makanan apa gitu yang ya, secara jadi, ya. mudah itu Betul, jadi makanan yang mengandung kalsium tadi daging-daging protein daging. hewani, oh, itu, uh -uh. tapi dia membutuhkan ini partnernya, kalau dia ketemu dengan oksalat dia akan mengendap. Oh, jadi ketemu. kalau ketemu jodohnya? Uh -oh, dia mengendap. <laughs> dia uh -oh. mengendap. Tapi misalnya ketemu dengan fosfat, uh -oh. yang kedua itu juga mengendap. Hmm. Tapi kalau dia ketemu dengan sitrat, dia melayang-layang di air. Nah, itu tidak akan mengendap. Tidak akan mengendap. Nah, hmm. Jadi, terus, nah, itu makanya kita harus mengangkali diet kita supaya nggak mudah terbentuk batu. Jadi, kalsium tadi di daging itu okay. misalnya kita uh, makan yang banyak oksalatnya seperti misalnya sayur-sayur hijau itu hati-hati yang terlalu bayam kangkung itu banyak sekali mengandung oksalat. Oh, Kemudian iya. juga kalau minum suka minum teh yang coklat itu, itu oksalatnya teh, tinggi. Coklat juga oksalatnya ya. tinggi. Iya, jadi oh. kalau makan daging sertai dengan minum teh dengan itu coklat mm -hmm. ya biasanya dia langsung ketemu di urin nanti kalsium oksalat inilah yang mengendap. Oh gitu ya. Nah, ini mungkin pemirsa juga bertanya tak, sudah mikir nih lagi mau habis habis idul Adha gitu kan, menunya daging terus. Iya. <laughs> yeah. Dan Jadi. biasanya kalau udah makan daging gitu ya, itu makan sayurnya paling gampang masaknya kan kangkung. Nah, itu <laughs> ya. Itu gak sadar ya. ya, enaknya enak gitu ya, ya. kenyangnya kenyang gitu, tapi ternyata sesudah itu tapi hati -hati. kita memberikan jalan pertemuan antara kalsium dan oksalat. oksalat. Akhirnya ya. banyak yang mengendap gitu ya. Betul hmm. ya. Jadi 80% batu kalsium ada oksalat sama fosfat ya. Oh gitu ya. ya. Gitu. Kalau fosfat pada Fosfat juga sama di protein-protein di apa hewan itu sangat banyak jadi uh, tidak me, apa tidak hanya perlu dari sayuran dia bahkan mm -hmm. daging sendiri sudah cukup untuk tadi itu makanya kenapa dibatasi sekali protein dari hewan ini mm -hmm. karena sangat mudah membentuk fosfat itu. Mm -hmm. Jadi harus hati-hati. Jadi kadang-kadang kita menasihati pasien untuk mengonsumsi banyak yang makanan mengandung sitrat. Jadi supaya si kalsium ini ketemunya sama sitrat. Jadi supaya nah. melayang-layang tadi ya. Hmm, karena si sitrat itu kalau ibarat kata maaf ya ini ada misalnya wanita itu lebih cantik daripada uh -huh. si oksalat. Hmm. Itu jadi istilah kimianya afinitasnya lebih kuat jadi kalsium sama-sama ketemu ada di depan itu ada oksalat ada sitrat dia ya, milih nempel sama sitratnya citrat, um, dengan afinitas sitrat itu di, seperti apa makanan-makanan seperti apa sitrat ya, itu di, paling anu di jeruk nipis itu ah, sangat baik ah, itu dia baik jeruk tadi. nipis doyan nggak ya, pemirsa jadi kadang-kadang <laughs> memilih jeruk nipis sudah ngerasain uh kecut gitu kan ya, kadang -kadang, <laughs> ternyata justru malah dengan ya. uh, jeruk nipis itu bisa hmm, ini ya, ya tidak ada pengendapan begitu ya ya inhibitor utama atau penghambat utama Uh, kambuhnya batu itu sebenarnya ada suatu obat pil namanya potasium sitrat. Mm -hmm. Potasium sitrat itu potasium itu kalium, sitrat tadi sitratnya ya. Yeah. Jadi diharapkan dengan diminum itu maka kalsiumnya tidak ketemu dengan yang lain-lain. Mm -hmm. Nah tapi obat ini dulu sempat ada tapi terus di pasaran hilang ya. Katanya karena harganya terlalu murah ini, jadi oh. tidak tidak ini menarik untuk dibisniskan atau gimana. Saya sudah mencari juga sudah tidak ada tapi ya mungkin terus uh, mungkin masyarakat bisa mendapatkannya dalam bentuk apa langsung bentuk makanan atau ya sementara sih saya menasihati pasien-pasien uh, dengan itu tadi kalau yang nggak punya sakit lambung uh -huh. itu bisa dengan minum itu uh, Jeruk, jeruk nipis, nipis. Itu, oh, jadi oh, jadi bisa itu jadi bisa jadi Penetral yang, ya. Jeruk iya. nipis jadi, kalau makan daging banyak, jangan iya. lupa sediakanlah jeruk nipis di rumah. <laughs> Baik, ya. Itu bisa, dok. Ya, bisa supaya ya. tadi itu dia terbentuk, itu hmm. senyawanya dengan sisi sitratnya bukan hmm. dengan fosfat atau dengan uh, kalsium oksalatnya, hmm. ya. Jadi, kalau... Iya. Ini benar-benar sebuah informasi dan memberikan solusi dan pencerahan buat kita semua pemirsa terkait dengan batu ginjal. Karena se -se sebagaimana bagaimanapun juga kita berusaha untuk mencegah tumbuhnya batu ginjal itu ya sejak dini gitu kan? Iya. Kan kita. bisa ya dok ya supaya dia tidak. Tidak ada dalam tubuh kita, kita bisa meminimalisir kan? Iya, dengan tahu tadi cara pencegahnya tentu hmm. kita akan terhindar dari ini. Karena ini di Indonesia ini cukup tinggi prevalensinya oh. sekitar 10-15% dari penduduk akan terkena batu ini. Karena lifestyle? Ya, yeah, lifestyle dan dietnya ya. Yeah. Nah, kalau di era pandemi saat ini, yeah. di mana orang melakukan semua pekerjaan dari rumah dengan duduk gitu kan, mm -hmm. jarang mungkin bergerak, iya sih, dari ruangan satu ke ruangan lain gitu ya, mm -hmm. bergerak. Itu apakah juga pengaruh? Terus jarang olahraga misalnya. Yeah. Kemudian kan tadi dokter bilang, sebenarnya pola air tadi, pola kebutuhan air itu kan bukan hanya masalah kita butuh minumnya, Du, apa, berapa liter? Dua, dua, dua bukan, bukan minum dua liter, tapi kencingnya nah, sebaiknya yang itu. ini kita taunya kan minum yang banyak gitu ya, ya, tapi belum tentu ada orang yang minum banyak, tapi mungkin keluarnya lewat keringat, ya. mungkin air seninya sedikit. Itu gimana tuh dok, penjelasannya? Iya, jadi memang kita, le, hmm. kalau paling mudah sebenarnya ya, melihat dari warna urinnya ya, paling mudah warnanya ya. ya kalau urinnya yang normal kan uh, kuning, jernih tapi kalau kuning pekat ya itu berarti sudah mulai. Kepala seperti air teh itu berarti anda sudah mulai dehidrasi. Itu tanda-tanda harus menambah jumlah intik atau asupan cairannya. Uh, Jadi ada ini dok, ada kasus gini misalnya dia ter uh. ter kan sekarang banyak tuh di, di beberapa toilet itu sudah ada warna yeah. warna air seni. Jadi kalau misalnya air seninya warna ini, ada yeah. kan seperti ini nih gitu ya. Nah ada teman saya pernah dia suka kopi misalnya gitu kan. Yeah. Dia kadang-kadang bertanya kenapa ya minum air putihku banyak minumku banyak gitu ya tapi mungkin yang dia, dia maksud minum kopinya gitu kan hmm. terus air seninya ngerasa uh, mungkin berbau kopi kemudian juga warnanya nggak hmm. nggak nggak ngga kuning gitu maksudnya nggak yeah. apa ya dok istilahnya kuning kuning banget gitu loh yeah. nah waktu itu kan ada salah pemaham salah paham dia, dia pikir enggak lah orang minumnya banyak kok masa hmm. sampai warna kuning kenapa ya gitu apakah jenis minuman yang kita minum itu juga akan berpengaruh terhadap warna ya. air seni kita Iya sangat berpengaruh mbak jadi hmm. ada beberapa zat yang akan langsung dibuang lewat nah, kencing ya hmm. yang paling sering sih kalau mengkonsumsi vitamin C itu akan bisa jelas terlihat bahwa urinnya akan berwarna kuning lebih Oranya, itu ya. karena apa? Nah. Karena overdosis kita kebaikan minum vitamin ya, C? Karena kemampuan menyerap tubuh kita itu vitamin C itu hanya sekitar 60 miligram oh. kalau saya tidak salah. Sedangkan kalau kita minum sampai 1 gram tentu yang sisanya kan dibuang lewat ginjal. Oh gitu. Nah, jadi sebenarnya kita nggak terlalu banyak di intik tersebut karena nanti akan terbuang juga gitu. Terbuangnya lewat kencing yang tadi terus akhirnya mengubah warna urin menjadi lebih kuning. Jadi, hmm, hmm, hmm. Gitu. Tapi, kalau vitamin C sendiri, ketika kita berlebihan, tubuh tidak mampu menyerapnya, kemudian dia terbuang. Itu lebih aman, ya. Tapi, dia tidak mengendapkan ya, atau gimana? Se vitamin C. Itu termasuk yang, kalau terlebihan, sangat mudah dibuang, tidak harus lewat liver, hmm, lewat hmm. ginjal, jadi relatif lebih aman, jadi hmm, untuk hmm. dikonsumsi, ya? ya. Jadi, lebih aman, hmm. ya. Jadi artinya, hmm. kita udah otomatis kalau dia. Di tubuh kita sudah tidak membutuhkan, dia akan keluar gitu kan. Iya, cuman jangan ya. lewat dari saya pernah baca literatur sih, uh -huh. jangan lewat dari 4 gram per ya, hari, karena dia vitamin C itu juga bisa diubah menjadi oksalat tadi jadi, oh dia bisa berubah jadi oksalat kalau terlalu, suplementasi kalsium, eh vitamin C yang terlalu tinggi uh -huh. itu juga bisa uh, menyebabkan batu oksalat gitu, menyebabkan ya. batu oksalat ya, ya, uh, ya, jadi ya maksimal satu gram adalah kalau untuk kan sekarang banyak yang di COVID ini orang pada suplementasi vitamin C, vitamin D itu banyak, jadi hati-hati jangan terlalu banyak juga nanti. Mungkin tidak seru setiap hari ya dok ya. Ya dosis tadi maksimum dosisnya. maksimum dosis saya uh, satu gram aja saya anjurkan. Satu gram aja itu sudah maksimal untuk okay tubuh ya. kita gitu ya. ya. Ya tadi dokter sempat menyampaikan ada beberapa batu tadi ya karena terbentuknya dari berbagai macam ada oksalat ya. tadi ada batu apa oksalat atau. Ya yang enggak. paling keras itu namanya oksalat monohidrat. Itu sangat keras, oh, keras, kali. waduh! Ini ada batu yang keras, ada batu yeah. yang besar juga. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, ya dokter. Ya, yeah, dan yeah. untuk Anda, pemirsa, tetaplah bersama kami, hanya di dokter, Mia, Pak. Sampai-sampai kita tidak mampu untuk menemukan apa yang sebenarnya akan sedang kita alami dan akan kita alami, baik sebagai manusia, meskipun akhiratnya jelas, yang tidak jelas itu dunianya. Jadi, orang yang sudah tidak jomblo punya rasa syukurnya sendiri, dan orang yang masih jomblo juga tidak kalah bahan untuk bersyukur. Mengenai kelayu, koyo kowe, mending aku kan iso, tepuk iso, sabun iso, wedus iso, lawang iso. Nesa sempat mengatakan sama Simbah. Susahnya di Indonesia, bukan di Indonesia, susahnya di dunia. Semua bermimpi tentang jawaban melihatnya ke belakang. Jadi konflik dengan manusia, konflik dengan binatang, itu artinya juga konflik dengan Allah. Dan hidup itu ojo oh, nganti kuen dua masalah karugusya Allah. Cerara. Bisalah sih, rungsah. Rungsah. Montore Om Jonet kisah ini nyambi ngojek. Luka, lu kan ngeduknya. Pokoknya lu pindah. Nggak mau jatuh aja, disambil nabrak lu. Coba, coba, coba. Wess, wess, wess. Nggak tiba. Iya, iya. Es, Tapi saya itu kan sama Jumitri itu kan, sudah saya sekata. Ah, Aku kan keluar di dalam. Maksudnya? Maksudnya, waktu itu aku tetep naik ke kampung. Pergol, weh, terikis. Weh, selengoh, saya gitu. Malah wes selengoh.

Baiklah pemirsa yang masih bersama kami di Dokter Menyapa Malam hari ini tentunya sebuah program yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan. Kali ini kerjasama di TV dengan Rumah Sakit Khusus Beda Anur Yogyakarta. Dan sudah ada di studio Dr. Indra Warman, spesialis urologi konsultan. Topik kita malam hari ini adalah tentang PCNL. Dan itu terkait dengan masalah batu ginjal, begitu ya. Jadi kalau Anda ingin bergabung, silahkan. Anda boleh langsung telepon di 0274 4531900. Ya, jangan sampai kelewatan. nih. mumpung e, bisa langsung telepon di layar kaca, langsung aja tanya. Dok, ini kenapa sih? Kalau pipisnya begini-begini, dok, ini kenapa sih? Nah, gitu ya. Saya tunggu ya, pemirsa. Ya, baik. Dokter, tadi kita sudah sedikit bicara tentang ternyata proses pengendapan batu ginjal itu ya. e, cukup membuat kita jadi paham, gitu. Mudah-mudahan juga, pemirsa, ada kalsium, ya. ada oksalat, ada kalsium fosfat tadi ya yeah. pemicunya dia ketika dia ketemu dia akan mengendap tapi kalau dengan sitrat dia akan melayang-layang nah lalu jenis-jenis batu ginjal apa lagi tuh dok selain kan yeah. tadi belum kita jelasin ya yeah. ada batu ginjal yang keras banget yeah. ada batu ginjal yang mungkin kecil atau mungkin lebih mudah yeah. dipecah oleh PCNL monggo yeah. dokter ya yeah, jadi dalam ini batu dunia perbatuan ini. dunia, dunia perbatuan. Keras yeah. batu akik ya dokter rogangnya. Saya nggak begitu menguasai <laughs> kalau batu ginjal itu. Ini lain lagi ya. <laughs> kalau yang paling keras itu ada namanya kalsium okay. oksalat tadi yang Baik. Ini sudah dapat telepon, kita oh. sapa dulu ya. Baik. Silahkan. Baik. Ya. Determinya, Pak. Assalamualaikum. Selamat malam. Iya, Bersalam. selamat malam, Ibu. Dengan siapa, Ibu? Bersalam. Ibu atau Bapak ya? Halo. Bapak. Oh, Yun Sewu, Bapak. Ya Allah, mohon maaf, Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Satria di Sidomoyo. Pak Satria. Monggo, Pak Satria. Di sini ada Dokter Indra. Keluhannya apa, Pak? Ano, jalan untuk yang sakit, batu ginjal itu yang baik itu apa ya, Mbak? Apa? Kalau sakit batu ginjal, cara mencegah sakit oh, batu cara, ginjal. Cara mencegah ya. Yeah. Baik, terima kasih. Yeah. Pak itu saja Pak Satria. Yeah. Ya, kayaknya cuma yeah. itu aja dokter. Iya, yeah. yeah. sami-sami. Yeah. Terima Salam kasih, warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mencegah batu ginjal dokter? Ya, yeah. cara mencegahnya tadi uh, dengan memperbaiki diet sama pola hidup tadi ya. Mm -hmm. Jadi menghindari terlalu banyak makan protein hewan, kemudian mengurangi yang asin-asin, kemudian meng, tidak boleh membatasi kalsium justru ya. Jadi banyak orang yang takut kena batu ginjal terus sama sekali nggak mengkonsumsi kalsium. Nah ini bahaya justru. Kalsium Dan, itu susu bisa ya? Ya terus takut minum susu, takut oh. minum apa-apa. Mm -hmm. Tadi sama sekali tidak ada justru pak. Mm -hmm. Nanti akan tubuh akan membongkar dari tulang. Jadi malah justru naik lagi kalsium dalam urinnya. Jadi diet kalsiumnya kalau normal kalsium, kalsium normal. Kemudian jumlah air tadi di, di intake-nya disesuaikan dengan aktivitas atau keringatnya. Nah, jumlah air ini mungkin bisa dipertegas Dok, karena kalau hmm. ini kita kan pahamnya harus 12 gelas. Eh, ya. benar ya? Jadi yang kencingnya harus menghasilkan kencing 2 liter. Oh, pokoknya no. itu oh, air <laughs> Jadi kita bingung ya setiap kalau pipis kita harus ngukur dulu berapa <laughs> ini cc-nya ya, gitu. Ya makanya tadi paling mudah sih lihat warnanya. <laughs> lihat warnanya ya. Kuning jernih mm -hmm. sudah aman deh. Mm -hmm. paling... Apakah ukuran uh, air seni yang keluar tadi itu sama dari segala macam usia atau untuk anak-anak balita lansia atau mungkin Oh tentu produktif? berbeda itu tadi ukuran dewasa. Ukuran dewasa. Nah. Oh. Kalau produksi urin itu kalau normal kalau orang Eh, uh, itu sangat bervariasi, semakin kecil itu semakin tinggi produksi urinnya. Oh, semakin kecil. Semakin misalnya bayi itu oh, 2 oh. cc per kilogram berat uh -huh. badan per jam. Hmm. Nanti, kalau dia makin anak-anak, balita uh -huh. itu 1 cc per kilogram berat badan per jam. Oh, Jadi, gitu, itu. Kalau itu kayak kita nih, setengah kilo, eh, uh, setengah cc, setengah cc per kilogram berat badan per jam. Jadi, oh. itu yang ada anunya, memang. Kalau rumusnya eksak ada, ada rumusnya Tapi ya. Tapi nanti pusing saya <laughs> di sini saya kasih kita yang sederhana. aja Ya, pemirsa ya <laughs> kalau mau mau minum kita harus kita pakai kalkulator ini berapa kebutuhannya berat badannya <laughs> yeah. berapa kan hmm. saya pernah dengar juga katanya kebutuhan air minum itu. Yeah. Berdasarkan berat badan Jadi ada yang hmm. pernah bilang gini Lo nggak berdasarkan gelas yeah. nah, Kalau gelasnya kecil, kalau gelas, gelas itu kan macam-macam yeah. ya hmm. Ada yang gelasnya segede ini gitu ya 12 yeah. Atau mungkin pakai ukuran botol hmm. Ada yang bilang berdasarkan berat badan kita gitu yeah, yeah. Sebenarnya gimana tuh kebutuhan air kita Ya yeah, kalau orang dewasa bisa kita ini sih 50 cc per kilogram berat badan 50 cc? Per kilogram berat badan kita Jadi itu standarnya Tapi kalau anak-anak dibagi menjadi misalnya Nanti 10 kg berat pertama, oh, gitu ya? 10 kg kedua. Kita koma dulu, sudah menunggu lewat telepon. Ya ya. Gitu, ya, ya. Baik, Assalamualaikum dokter Menyapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, baik. Pak Bambang. Selamat malam Pak Bambang yang ada di Sedayu. Monggo silahkan Selamat Pak malam. Bambang. j Monggo. Gimana Pak Bambang? Ada keluhan apa? Ya, puluh 61. 61, puluh ya, satu -huh kem minum rebus uh, pak bambang Nyun Sewu suaranya terputus-putus mungkin terpengaruh oleh sinyal ya oh ya iya mungkin harus ya. bergeser lagi pak biar ketemu dengan sinyalnya iya geser <laughs> monggo silakan iya ya, gimana uh, pak bambang kalau minum rebusan Ah, ini apa seledri? Apa itu bagus untuk pencucian ginjal atau bagaimana? Kemudian yang kedua, usia 61 kalau minum susu, apakah masih diperbolehkan atau berlebihan untuk menunjang ginjal yang baik? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang kok buru-buru ya, belum sempat ngobrol sama dokter Indra. Dokter belum nanya ya dok ya. ada ya, ya, Dokter ya. tadi Nggak mau apa. nanya loh Pak. Ya baik, jadi ada dua pertanyaan untuk seledri tadi, dengan yeah. pencucian ginjal kemudian ada susu untuk usia 61 tahun itu bagaimana? Ya, yeah. baik Mbak Irina kalau seledri sih sebenarnya uh, berhubungan dengan ya, menormalkan tensi, sebenarnya. jadi ada semacam herbal untuk men menurunkan, menurunkan tensi. hipertensi jadi uh -huh. sebenarnya ginjal itu kan fungsinya salah satunya dari berbagai macam fungsi ginjal itu uh -huh. salah satunya juga mengatur Tekanan darah dalam tubuh kita, jadi kalau ginjal itu bisa terganggu, biasanya gejalanya salah satunya adalah tensinya melonjak. Nah, jadi, kita bukan berarti itu seletrinya itu membuat ginjalnya sehat, tapi kita menurunkan tensi supaya ginjalnya tidak menderita oleh karena. Tensi yang tinggi juga karena tensi yang tinggi yang pengaruhnya ke ginjal ya. Itu bisa menyebabkan oh. nanti sama-sama ginjal yang rusak menyebabkan hipertensi, uh -huh. tapi hipertensi yang lama juga merusak ginjalnya. ginjal Jadi seperti keterkaitan ya. Iya. Uh -huh. Kemudian tadi susu ya tentu terutama ini ya kalau ini masih boleh sih kalsium untuk menunjang kebutuhan kalsium akan tetapi ini biasanya sih kepada wanita ya. Kalau yang Kalsiumnya ngedrop sangat cepat itu pada wanita ya. Kalau hmm. laki-laki sebenarnya uh, lebih aman dari gangguan uh, kalsium rendah. Tapi ya. aman ya usia hmm. lansia kebutuhan kalsium juga tetap dibutuhkan ya, untuk eh, supaya tadi asal jangan yang terlalu tinggi lah. Normal kalsium itu kalau dihitung 1,2 gram per uh, hari. Oh. Jadi itu sudah ada ininya boleh ya kan? nanti. Kita kan saking pinginnya gitu ya, saking hmm. pinginnya aman dari batu ginjal, akhirnya kita yeah. beli susu yang kalsium tinggi gitu kan, itu yeah. juga kurang ini ya, yeah. atau sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Ya, yeah, jadi kalau kalsium terlalu tinggi, seperti mana saya sampaikan tadi, tentu akan dikeluarkan lewat kencing yang akan mm -hmm. nanti bisa mengendap jadi normal aja kalsiumnya tidak boleh terlalu tinggi ya. Yeah. Oke. Okay. Baik, terima kasih untuk Pak Bambang di Sedayu ya. Monggo silakan untuk anda pemirsa mungkin baru saja bergabung bersama kami di Dokter Menyapa Malam hari ini kerjasama dengan Rumah Sakit Khusus Bedah Nurjok Jakarta. Kami sedang mengupas tentang PCR. itu sebuah apa? Sebuah tindakan ya, dokter ya sebuah tindakan untuk mengatasi batu ginjal. Ya. Gitu kan? Jadi silakan Anda boleh hubungi kami di 02744531900. Sambil menanti Anda kita lanjutkan kembali ya. Baik, Dokter. Tadi kita kan sudah mengupas tentang berbagai macam batu, batu ginjal. Hmm. Kita kaitkan dengan ini, alatnya ini, pengoperas hmm. apa prosedur pengambilan tadi melalui PCNL. Ya. Batu ginjal seperti apa yang bisa diambil pakai PCNL? Kemudian bagaimana prosesnya? Baik. Ya, jadi batu ginjal yang paling cocok dilakukan, tindakan visi ini terutama adalah yang ukuran besar. Jadi ukuran besar. Ukuran besar itu berapa? Ya, tadi lebih dari 20 mm. diam uh, ukuran terpanjangnya. Uh -huh. uh, tapi juga bukan hanya ukuran tapi kekerasan tadi. Hmm. Batu kecil pun kalau di komponen komposisinya tadi adalah kalsium oksalat yang monohidrat itu sangat sulit dipecah dengan teknologi SWL atau laser itu kita sebaiknya menggunakan PCNL ini. ya. Oh, jadi, jadi PCNL khusus untuk batu yang keras berarti keras ya? Keras dan besar. Oh, keras dan besar <laughs> itu hanya bisa diatasi oleh PCNL. Iya, jadi cocok, cocoknya dengan itu. Cocoknya, Kalau ya? yang masih kecil atau lunak atau kurangnya kurang dari 2 cm dan komposisinya bisa. lunak seperti dari asam atau batu uh, dari uh, ada telepon dokter, kita Baik. terima dulu ya Maaf ya dok, kita koma ya. dulu Baik, dokter Manya, Pak assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, Pak. dengan Pak Susilo Di Seragen ya Pak ya? Gis, Gimana Seragen betul. Pak, Mas Seragen juga dingin kah? Dingin juga ini Dingin ya, sama kita juga dingin di sini. Assalamualaikum <laughs> Baik. Pak Dokter Waalaikumsalam Pak Susilo Gih. Sehat. Mohon maaf. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf. Ini mau tanya tapi di luar topik boleh nggih? Oh silakan. Nggih, Kaitannya dengan prostat. Gih. Bapak saya kan kebetulan kan prostat. Itu yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apakah itu bisa menurun ke putra-putranya atau ke cucu-cucunya? Terus yang kedua, saya itu kan minum obat prostat. Tetapi di badan itu terasa panas semua itu bagaimana dok? Gih, itu maaf itu prostat itu maksudnya anu ya, pembesaran prostat jinak ya. Bukan iya, kank, bukan kanker percina, ya? ya. Bukan kanker ya Oh, boten, boten, boten oh, terus boten, yang boten, diminum ya. tadi apa, Pak? Yang obat yang diminum untuk mencegah. Boleh disebutkan mereknya, Pak? Oh, boleh enggak? <laughs> boleh Saya... ya? Boleh. <laughs> boleh. Boleh katanya. Iya. Prostakom dok Oke, okay. ya Bapak usianya maaf Pak Susilo? 36. Masih umur 36. Iya, tapi oh. ini kan mohon maaf, Bapak saya kan kebetulan kan gejala eh, sudah prostat sudah operasi. Mm Heeh. -hmm. Terus yang tak ditakutkan sama keluarga kan apakah nurun ke putra-putranya. Mm -hmm. Terus yeah. di samping itu saya punya kebiasaan itu agak aneh. Kalau habis minum itu pasti ke kamar kecil. Oh, ya, langsung ya, ya. ya langsung setor. Ya, store. Hmm. tanpa ada Sudah waktu 5 menit, 3 menit langsung ke kamar mandi. Buang air kecil. Oke, okay. ya. masih wajar bisa, Pak Dokter. Iya, Pak ya. Susilo nanti ya. ya. ya, Itu ya. mungkin itu dulu, mohon okay. maaf agak menyeeng dari topik. Ngoten okay. yeah, yeah. Terima kasih, Pak yeah. Dokter. Yeah. Terima, yeah. terima kasih banyak. Maaf. Waalaikumsalam, Selamat 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 Pak Susilo. Baik, Pak Susilo, sabar ya, Saudara. Karena nanti, setelah jeda, kita akan memberikan solusi yang terbaik untuk Pak Susilo. Dan untuk Anda semua, tetaplah bersama kami, hanya di dokter menyapa.

Belum sah. Montorek Om Jonet kisah eki nyambi ngejek. Aru wih. Luka, 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 luka. Buka rupi aja jisambi nabrak lo. Cengang-cengang. Enggak tibuk. Iya, iya, Eh, eh. Tapi saya itu kan sama Jumitri itu kan sudah saya segata. Yulai. Aku kan peruan di dalam. Maksudne? Oh, Maksude metune aku tetep neng. jero kampung, merga kowe trikis. <coughs> wes lunga ta Malah wes lunga. <coughs> <coughs> wes lunga <coughs> <coughs> <Lungo> tenan to? Iya, tenan. Wak travel iki mau tujuane. banyak pemirsa, Anda masih terus menyimak obrolan kami di Dokter Menyapa Malam hari ini, yaitu sebuah acara yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan. Yang pasti malam hari ini Andi TV bekerja sama dengan Rumah Sakit Khusus Beda Anur Yogyakarta. Tema kita adalah terkait dengan PCNL, ini merupakan sebuah prosedur untuk pengambilan batu ginjal. Jadi kalau misalnya ada punya permasalahan tentang batu ginjal, Ayo manfaatkan waktu malam hari ini untuk segera telepon di 02744531900 karena sudah ada dokter Indra Warman spesialis urologi konsultan yang akan memberikan solusi untuk Anda. Kita keseragian dulu ya. ya. kayak Pak Susilo dari tadi udah di depan TV nungguin gitu ya. <laughs> nungguin nih kapan nih solusinya? Hmm, Monggo. Terkait dengan prostat tadi menurun atau enggak? Baik. Kemudian beliau tadi uh, usia 36 ya? ya. Minum obat Terus sama itu baik atau enggak? Hmm. Eh ngerasa tubuhnya panas gitu ya. Yeah. Lalu baru minum, mesti langsung ke belakang. Baru yeah. minum langsung ke belakang. Jadi airnya cuma lewat doang berarti ya. Yeah. <laughs> Monggo silakan dokter. Baik ya. Jadi penyakit prostat itu ada dua, jinak dan ganas ya. E, yang apakah berhubungan dengan gen? Hampir semua penyakit prostat itu memang ada kaitannya dengan gen. Jadi terutama yang keganasan ya, kalau punya riwayat keluarga biasanya akan meningkatkan resiko nah, untuk anaknya terkena juga. Jadi sangat penting untuk mengetahui ya, riwayat penyakit keluarga. Jadi tadi kalau bapaknya sakit prostat ya tentu anaknya juga ada bakat untuk Terjadi, ada kemungkinan ya? Iya ada kemungkinan Gak juga bisa mengalami. Bisa dicek ya itu dok ya? Secara mungkin cek darah atau apa, cek apa gitu. Ini itu, kalau kira -kira... prostat cancer ada, untuk kanker prostat itu namanya gen braka 2. Itu oh. seperti kanker payudara. Uh -huh. Jadi itu kalau braka 2-nya banyak mutasi biasanya uh, akan kenaknya juga tinggi. Jadi oh. sudah ada sekarang bisa, genetik ya? testing sudah ada. Uh -huh. Tapi untuk BPH sih belum ada. Okay. Untuk prostat jinak belum uh -huh. ada. Jadi prostat jinak itu penyebabnya kan karena hormon ya. Jadi hormon yang testosteron yang aktif dia akan mm -hmm. memperbesar prostatnya dan mm -hmm. nah, tadi yang bapak minum tadi obat yang disebutkan itu ternyata mengandung eh, hor, apa, anti hormon itu, jadi membuat badannya lemes, hot flash tadi mudah kepanasan, oh. jadi itu sebaiknya tidak dikonsumsi. Tidak jadi dikonsumsi. saya tidak menganjurkan mm -hmm. untuk mengkonsumsi pada usia masih 36 mm -hmm. karena uh, sebenarnya. Pembesaran prostat itu baru dimulai secara histologis saja 40 tahun ke atas hmm. dan secara klinis itu baru terasa setelah 50, 50 tahun. Jadi 50 tahun. Pak Susilo tolong di stop aja obat tadi. Jadi stop uh, ya. Itu penyebab okay. badannya jadi lemes, sering panas tadi itu. Baik. Masih ada pertanyaan satu dari Pak Susilo, tapi kita tahan dulu. Kita akan terima telepon berikut ini ya, dokter ya. Ya, ya baik. Assalamualaikum, dokter penyapa. Assalamualaikum, dokter Waalaikumsalam, Assalamualaikum. ibu. Monggo, Hai. silahkan iya. indah In dari Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Bu Kusmiati. Ibu Yun Sewu, mungkin volume TV-nya bisa dikecilkan sedikit, Ibu. Ibu, 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 Ibu Kus. Oh yeah. iya. Yeah. Atau menjauh, betul Bu, menjauh. Jangan TV-nya dikecilin tapi volumenya ya, Bu ya. Iya. Yeah. Ntar kalau TV-nya dikecilin kita nunggunya lama loh, yeah. Bu. <laughs> Silakan, Ibu. Ini ada yang mau saya tanyakan, dok. Ini saya tanyakan, dok. Ini, ini, apa kalau kreatin udah tinggi, itu cara menurunkannya gimana ya, dok? Oke, penyebabnya apa, Bu ya? Penyebabnya apa, Bu ya? ada riwayat diabetes. Oh diabetes, jadi anu ya, nefropati diabetes ya? Iya. Oke, jadi berapa, ya, bu, bu, kalau boleh ada tahu? Ada kalau boleh tahu, Ibu berapa, Ibu kreatinnya sampai berapa, Ibu? Kreatin. sebentar ya boleh bu dilihat dulu catatannya ini iya iya ambil ke pa nya dulu ya <laughs> boleh ambil ke pa nya dulu nggak apa apa bu daripada ntar salah gitu kan karena hmm. kalau ada angkanya salah kita salah diagnosa juga dokter ya bisa ya dari, jadi bu Gusmiati dari Solo ini punya nah, uh, diabetes kreatif. kemudian ya. kreatif. dari Semanu ibu oh dari Semanu Oh, bukan dari Solo oh ya, ya. Monggo ya memang jawab nanti sudah ibu ketemu angkanya belum, <laughs> ya nggak apa-apa ibu. nanti biar mendapatkan jawaban dari dokter Indra yeah, okay. ya, karena waktunya berjalan yeah. terus. Mm, ya, yeah. jadi memang baik. mas ibu, udah udah melebihi dari normal dok oh sudah melebihi dari normal, <laughs> <laughs> ya baik. baik yeah. fokusnya. Yeah. Yeah. nanti langsung dapat jawaban dari pak dokter ya bu. <laughs> ya. <Yeah. laughs> Yeah, J, yeah. terima kasih Bu Kus. J, monggo, kita tuntaskan dulu untuk Pak Susilo tadi terkait dengan setiap minum langsung keluar, setiap minum yeah. ya, itu kapan dia bisa untuk tubuh kita? Iya, yeah, jadi itu nanti harus dicek dulu. Yang paling penting adalah menyingkirkan adanya kemungkinan infeksi. Jadi kalau orang infeksi itu adalah kandung kemihnya disetting setting sama tubuh untuk kontraksi terus supaya membuang bakteri dari kandung kemihnya. Oh. Jadi itu bisa terjadi pada orang yang infeksi, maka dicek aja urinnya. Kalau urinnya normal ya ada kemungkinan yang lain juga, misalnya uh -huh. diabetes ya. Kalau orang diabet uh -huh. juga cenderung sedikit-sedikit kencing. Uh -huh. Kalau tidak ada diabetes, tidak ada infeksi, tidak ada penyebab organik yang lain mungkin Kandung kemihnya yang terlalu aktif itu hmm. nanti bisa kita modifikasi. Itu ada obat-obat yang bisa mengurangi supaya kandung kemihnya tidak overaktif. Oh, ada juga oh, ya ternyata jadi... kandung kemihnya overaktif ya, <laughs> ya? dok <Aduh, laughs> ya. ya. Ya baik ya, Pak benar. Susilo kalau nanti mau konsultasi lebih lanjut bisa langsung menuju ke websitenya. Ini di layar, layar kaca sudah muncul. Uh, www.anurhospital.com langsung saja di foto nanti bisa hubungin di situ dulu ya dok ya yeah, sekarang that, Pak yeah. Susilo ada di mana tadi Sragen ya Sragen. cukup jauh jadi kalau misalnya mau konsultasi lewat web monggo nanti akan mendapatkan uh, untuk Dokter Indra juga ada yeah. di situ juga ya yeah. ada tim juga ya yeah. oke okay. karena terkait dengan tadi sering ke belakangnya tadi gitu yeah. ya yeah. baik terima kasih Pak Susilo kita sekarang ke Buku Smiti. Bagaimana itu? Ya, memang uh, diabetes itu adalah penyebab nomor dua paling sering dari kerusakan ginjalnya. Jadi, orang merusak ginjalnya, cuci darah itu penyebab terseringnya hipertensi. Nomor dua nya diabetes ini jadi hati-hati, yang punya diabetes dikontrol dengan baik, sehingga diabetes ini tidak merusak pembuluh darah kecil di ginjal kita, yang membuat uh, pembuluh darah ini tidak bisa mengembang lagi, kemudian ginjalnya mengecil. Terus, akhirnya karena ginjal ini tugasnya salah satunya adalah membuang kreatinin dari darah kreatinin itu hasil pemecahan otot kita, kalau otot kita kontraksi kreatininnya uh, dibuang harusnya oleh ginjal, tapi kalau ginjalnya nggak bekerja dia menumpuk dalam darah nah kalau bagaimana cara menurunkannya tentu ya dengan memperbaiki fungsi ginjalnya nah, kalau orang diabetes ya dikontrol dengan baik gula darahnya supaya uh, pembuluh darahnya kembali sehat, endotel-endotelnya baik lagi sehingga filtrasi ginjalnya mulai baik lagi dan bisa membuang kreatin dengan baik jadi hmm. uh, itu solusi untuk memperbaiki itu kreatinin ya kalau misalnya ginjal masih baik kita makanya saya tadi saya sangat penting untuk tahu berapa sih masih levelnya kalau misalnya misalnya di atas normal itu masih di atas misalnya sekitar 1,5 1,6 itu bisa kita berikan hidrasi yang baik minum yang banyak itu bisa di untuk kreatininya terbuang oleh ginjal tapi kalau kreatininya sudah di atas lima hati-hati kita nggak boleh lagi memberikan cairan banyak nanti malah terjadi yang namanya udem paru-parunya paru, paru kebanjiran cairan oh, nanti sesak nafas paru -paru juga nah, ya. jadi hmm. sangat penting untuk tahu tadi kreatininya berapa dulu baru kita kasih solusinya ya jadi hmm. Hmm. seperti itu yang paling penting adalah dikontrol gua darahnya tadi sebagai penyebab kerusakan ginjalnya jadi ini malah gula darah yang dikontrol ya supaya tidak merembet ke ya. batu ginjal gitu dokter ya. Iya. Ya, Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Kusmiati tadi ya. Kita masih ada kesempatan untuk melanjutkan lagi tadi tentang batu ya. yang keras dan juga besar ya. terkait dengan uh, diambilnya tadi ya. 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 Monggo silakan dokter. Prosesnya okay. menggunakan PCNL itu seperti apa juga? Iya, ya. Jadi PCNL ini biasanya pasien kita posisikan telentang kemudian atau mungkin telungkup ada beberapa dua aliran ini kemudian di kan sudah dibius ya pasiennya dibius bius lokal apa bius bisa dibius separuh badan namanya regional oh. anestesi bisa total tergantung kebutuhan kalau uh -huh. ada gangguan tulang belakang biasanya kita general uh -huh. kalau dia tulang belakangnya baik kita bisa dengan cukup dengan regional uh -huh. kemudian pada pinggang pasien kita iris kecil bisa 5 mili sampai 1 cm aja kemudian dimasukkan jarum ke arah ginjalnya kemudian setelah masuk ke dalam ginjal akan keluar cairan urin ya. Mm -hmm. Kita kita tandai dengan kontras biasanya. Kemudian kita besarkan lubang yang dari jarum tersebut menjadi diameter 10 mm biasanya. Mm -hmm. Kemudian melalui uh, pipa yang kita masukkan ke ginjal itu kita masukkan alat endoskopi. Alat endoskopinya nanti akan menuju ke arah batunya yang dituju uh -huh. kemudian batu yang sudah didapatkan itu dipecahkan bisa dengan balistik bisa dengan laser ya nanti yeah. setelah pecahnya dikeluarkan menggunakan semacam tang gitu jadi atau basket ya bisa juga Tapi di dalam itu ya prosesnya itu ya ya prosesnya di dalam jadi batu kita hancurkan di dalam kemudian kita keluarkan berupa serpian kecil-kecil jadi uh -huh. jangan berharap nanti batunya keluar utuh itu tapi kalau keluarnya juga lewat arseni atau lewat alatnya tadi langsung lewat, kesedot gitu? Langsung dikeluarkan nanti keluar semua lewat alat tadi uh -huh. jadi uh, bersih nanti kemudian uh -huh. ya, kemudian ya kita foto lagi setelah itu apakah sudah uh -huh. benar-benar bersih apa tidak itu sangat uh, uh -huh. penting pada batu ginjal karena kalau ada tersisa satu fragmen aja di batu ginjal itu bisa menyebabkan problem di kemudian hari ya jadi uh -huh. ini sangat penting untuk mencapai kondisi stone free atau bebas batu pada operasi batu ginjal ini ya PCNL ini menawarkan angka bebas batu yang paling tinggi dibandingkan dengan prosedur endourologi yang lain seperti SWL atau RIRS itu PCNL ini kelebihannya stone free rate-nya sangat tinggi sekitar 95% untuk batu-batu yang dengan derajat kompleksitas sedang kalau yang kompleksnya tinggi ya harus di atas 80% masih uh, stone free, rate nya masih sekitar itu, hmm. gitu Mbak Irina. Jadi okay. kemudian ya setelah itu ginjal dibiarkan tidak dijahit ya, jadi oh, nah, ada lubangnya ya. kecil dia, kemudian akan yang dijahit kulitnya aja, kemudian dia akan menutup dengan sendirinya sih, ya, hmm, gitu. Menutup dan sendirinya ya, hmm. ya allah canggih banget dan Nanti setelah itu biusnya sadar. Udah enggak yeah. terasa sakit gitu ya atau ada recovery yang juga Ya yeah, sakitnya cuma satu satu senti itu Sebandingin mm -hmm. kalau di sayat maka yeah, sakitnya gitu cukup ya. Uh, lama Baik. ya Nah, dokter, pemirsa juga mungkin tadi sudah mendapatkan banyak informasi terkait dengan PCNL, terkait dengan batu ginjal. Ini mungkin ada beberapa poin yang perlu digarismerahi dokter malam hari ini. Yeah. Mau secara singkat. Iya, yeah, jadi kita hidup di negara yang cukup banyak risiko mengalami batu ginjal, maka kita harus aware kesehatan ginjal kita jangan sampai jatuh ke kondisi gagal ginjal. Salah satu penyebabnya adalah batu. Batu salon kemih yang ada di ginjal ini sangat rawan menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Batu ginjal itu ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kalau batu ginjal besar jangan takut, kita sudah punya teknologi yang namanya PCNL ini. Pasien tidak perlu lagi menderita akibat sayatan yang besar, mungkin yang profesinya, mungkin atlet apa-apa juga masih recovery-nya akan cepat dan tidak meninggalkan sequel jadi ini salah satu pilihan terapi yang terbaik saat ini masih untuk batu-batu ginjal -batu yang besar. Jangan khawatir untuk menjalani operasi yang berat biasanya kita hanya cukup 5 mili sampai 1 senti saja luka untuk membersihkan batu ginjal itu. Ya. ya dan itu lebih baik ya, ya. daripada dibiarkan saja begitu ya, ya, dokter, ya. untuk mencegah kerusakan untuk ginjal tentunya tentu, yang terakhir tentu ya pencegahan lebih baik daripada pengobatan maka bagi anda yang masih sehat tolong dijaga benar ini lifestyle ya. sama dietnya supaya lifestyle dan dietnya itu paling ya. penting ya untuk ya. menjaga ginjal kita jadi cintai ya. ginjal kita gitu dokter ya ya, ya. Harus, ya baik dokter terima kasih banyak sudah hadir di dokternya Menyapa mudah-mudahan bisa ya. ketemu lagi dengan topik yang lebih heboh lagi ya, dokter ya sukses selalu dokter jaga kesehatan juga. Ya, sama -sama. dan juga untuk Anda Pemirsa terima kasih banyak Anda sudah bergabung bersama kami dan banyak hal yang kita tahu ya tentang batu ginja dan juga tentang PCNL terima kasih untuk Rumah Sakit Khusus Badan Anur, Jakarta dengan Dr. Indra Marwan juga dan saya Erina Kusurita beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih jaga kesehatan Anda, stay at home terus dan mudah-mudahan kita tetap bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh